Tărpugile Christus tu an, dari awan yang bercahaya, Allah Bapa berbicara. Saya sudah merasa aman di STP ini. Zona aman saya sepertinya sudah di tempat ini. Dan akhirnya, rupanya zona aman itu harus ditinggalkan untuk mencari zona yang lebih layak, yang lebih menantang, yang lebih luas. Memang pergumulan saya 2 tahun terakhir ini ketika Nuncius Duta Vatikan memanggil saya 2019, sudah ada kegelisahan dalam diri saya. Memang kalian tidak tahu kegelisahan saya. Mungkin ada pas manusian selalu saya ada bicara. Karena kalau dipanggil Duta harus izin kepada beliau untuk membeli tiket. Karena saya tidak boleh tipu-tipu. Ya, tipu-tipu. Kayak yang lain saya tipu-tipu. Tapi beliau tidak, karena masalah uang. Yang lain masih bisa dikatakan, pertama saya dipanggil oleh khusus ketika kami diundang untuk ke Jakarta, ada penelitian. Ibu Emi mungkin, Ibu Mawar, Ibu Kris, di Jakarta salah. Dan saya memasukkan diri saya di sana, dan orang tidak tahu. Dan di sana saya ditanya oleh Nuncius di tempat ikan, siapa calon uskup yang cocok itu sobat sibuk, sebutkan 2 nama. Saya sebutlah 2 nama, urusan pastor yang pas cocok untuk terus kepada ini, tentu bukan saya. Nanti katanya pilih sendiri. Tapi sudah saya katakan, saya bertanya semua mereka ini juga khusus tanya saya, kalau kamu bagaimana? Ya saya begini-begini saja khusus. Lalu saya diminta menuliskan situasi pastoral 2 dekanat ini dalam 1 tulisan. Lalu saya tulis, saya serahkan ke beliau. Beliau mengatakan bahwa saya bisa secara positif menggambarkan 2 dekanat ini. Karena sebelumnya yang ditanya adalah sepertinya ada apa? Ada rasa yang tidak cocok 2 dekanat ini. Saya bilang tidak. Kalau ada orang-orang tertentu silakan, tapi menurut saya tidak ada. Umat tidak pernah membedakan mana Baratat, mana Nias, pastornya ini dari sini. Tidak. Umat itu tahu bahwa datang pastor berkunjung merayakan iman. Tidak ada kegelisahan di sana. Apalagi saya sudah hampir 14 tahun tinggal di sini, saya merasa tidak ada. Saya dikasihi, saya disayangi, saya dicintai, saya disambut. Kemana saya berkunjung prestasi. Oh, kamu sangat positif menggambarkan 2 dekanat ini kata Yesus. Sudah itu, kami berpisah, saya pulang. Lalu 2020 saya ditelepon beberapa kali. Biasanya pastor Gus dengar saya karena pakai bahasa Italia, terus besar-besar. Ya, selalu dia mengatakan, wah, ada rupanya panggilan Nuncius. Ada diskusi, saya bilang. Ada diskusi, saya bilang. Dia mengerti apa yang saya katakan. Terakhir ketika seminar dari si Santi, disitu saya di WA oleh Nuncius. Memang sudah dikot beberapa kali karena seminar tidak bisa dijawab. Dan Nuncius menanyakan saya, apakah saya bisa bicara hanya beberapa menit saja. Maka saya waktu seminar si Santi ini tidak konsen saya dengan Pastor Gus. Makanya saya katakan ya saja. Untuk dia. Tapi pasti tidak. Beliau mengatakan bahwa hari Sabtu saya harus menghadap beliau. Maka saya berangkat hari Kamis sekaligus cek jantung juga.
sudah juga, lalu dikatakan dokter sudah baik, maka saya berangkat hari Jumat ke Jakarta minggu lalu, lalu sampai di Jakarta Sabtu dan bertemu, dan akhirnya setengah sembilan sampai di Nunciatura di kedutaan besar Vatikan, saya disambut dengan hangat oleh Duta Vatikan, merangkul saya dan mengajak saya ke ruangannya. Lalu saya duduk, dia duduk, dan dia mulai bercerita tentang obediensa, ketaatan, loyalitas kepada gereja universal. Semua diterangkan, apapun yang kamu alami, apapun yang sedang terjadi, ketaatan, loyalitas, itu yang utama. Saya bilang, Monsignor, saya sudah ditabiskan menjadi imam, salah satu janji adalah ketaatan. Dan sesudah itu, saya diajak ke kantor berdua setengah jam. Tapi bagi saya tidak jelas mau berdua atau memikirkan salib yang dikasih tadi. Tapi saya, dalam hati saya bergejolak semua. Sesudah itu datang mereka, nunsius dan sekretarisnya. Lalu kami bertiga satu deret berdoa. Lalu nunsius mengatakan, ulangi apa yang saya katakan. Lalu dia mengatakan, tolong ulangi bahwa saya menerima tugas penutusan ini di hadapan Sakramen Maha Kudus, di hadapan salib dan di altar. Lalu saya ulangi apa yang dikatakan nunsius, saya dengan bantuan Tuhan Tritunggal Maha Kudus, saya menerima tugas ini meskipun berat untuk saya. Akhirnya saya dibawa ke satu ruangan lagi, lalu di sana saya menulis surat ke Paus bahwa saya menerima tugas yang mulia ini. Dan sudah itu saya diajak minum, sudah minum, lalu saya didoakan dan pulang ke Stoli. Itulah prosesnya, itulah ceritanya, persisnya seperti itu. Tapi menurut saya itu suasana yang mencekam, dalam artian mengalami kegetaran hati dan jiwa. Siapalah saya ini? Saya katakan kepada Yesus, siapakah saya ini? Masih banyak yang lebih layak, yang lebih pintar, yang lebih jenius, yang lebih sehat dari saya. Kenapa harus saya? Tapi dikatakan semua imam, jarawan-jarawan, umat yang saya panggil ke sini menyebut nama pastor. Tidak ada yang lain. Memang ada dua di sini, Pastor Yosef Sinaga. Tapi nama selalu yang pertama. Saya hanya terharu saja. Sepertinya apa yang saya pun di keuskupan ini belum ada apa-apanya. Belum sampai berdarah-darah begitu. Tapi kalau pendahulu saya, ya Monsignor Green, Billy, Anisentus, dan Ludovicus, mereka sudah mempertaruhkan jiwanya untuk keuskupan ini. Saya belum ada apa-apanya, Monsignor katanya. Ya sekarang tidak perlu lagi itu katanya. Pokoknya kamu harus memimpin dengan baik, dan Yesus juga sungguh percaya dengan saya. Begitu positif menggambarkan saya, begitu positif menggambarkan saya bahwa kamu diterima di Nias, apalagi di tempat ini. Saya tertunduk saja bahwa saya di Nias melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Memang saya cerita bahwa saya tidak pernah dimarah oleh saudara-saudara saya di Nias. Tidak pernah saya diejek, tidak pernah saya ditolak. Semua yang di Nias ini mencintai saya, saya bilang. Nah itu. Dan dia bilang, yakinlah semua umat akan mendukung pastor. Semua pastor akan mendukung pastor. Semua tirawati akan mendukung. Dan itu tampak memang. Dari ucapan-ucapan selamat kemarin, saya baca semua di Facebook mengucapkan selamat. Ini juga kekuatan untuk saya, bahwa saya didukung. Dan hari ini, STP juga mendukung saya dengan cara ini. Simbol saya itu.